Sudarlun, pemeriksaan kendaraan milik anggota polisi menjadi kegiatan pembuka Satlantas Polres Biren yang hari ini memulai operasi Zebra Rencong 2019. Pemeriksaan ini juga berlaku terhadap kendaraan masyarakat yang diundang pada apel gelar pasukan di Mapolres Biren. Hasilnya sejumlah kendaraan anggota Polres mendapat surat tilang karena tidak membawa SIM, STNK maupun kelengkapan atribut kendaraan lainnya. Sementara itu, apel operasi Zebra 2019 di Biren dipimpin Kapolres AKBP Gugun Hardi Gunawan yang turut dihadiri berbagai unsur. Operasi Rencong 2019 ini akan berlangsung hingga 14 hari ke depan. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi TV.